Bawang putih lah. Okay. Salam sejahtera. Kita akan bincang soalan terakhir dalam kertas SPP. Soalan 10 ini berkaitan dengan tajuk tindak balas redox, penoksidan dan penurunan. Okay, seorang pelajar ingin menukar warna larutan ferum 2 dari hijau kepada perak. Kita pernah buat eksperimen ini. Siapa yang buat? Syami ke? Siapa yang buat lah? Okay, tak ingat lah. Okey, nak tukarkan larutan ferum 2 dari hijau ke perak, cadangkan satu kaedah yang sesuai. Okey, tulis bersama dengan. Okey, jadi nak tukarkan ferum 2 kepada kita tambah air bromin ke dalam larutan. Okey, setengah persamaan dia adalah Fe2+ menjadi Fe3++E. Jadi kita kena tahu ini proses apa, penoksidan ataupun penurunan. Kita tengok nombor penoksidan saja. Fe3+ apakah nombor dia positif? Jadi dia telah tukar ke Fe3+, jadi nombor penoksidan dia positif 3. Okay? Jadi ini 2 telah menjadi 3, nombor bertambah maka dia adalah proses penoksidan. Okay? Jadi jawapan seterusnya, ion ferum 2 positif telah dioksidakan kepada ion ferum 3 positif. Fe3+ sebenarnya adalah warna hijau dan Fe3+ adalah warna perak. 4 maka. Okay, soalan seterusnya, jadual 10 menunjukkan keputusan set 1, set 2 untuk menggaji tindak balas penyesaran kuprum. Okay, masih ingat penyesaran? Okay, yang lebih atas boleh menyesarkan lebih bawah. Okay, kita tengok set 1, larutan kuprum 2, logam X telah dimasukkan. Ada perubahan, ada tindak balas. Kalau ada tindak balas, maksudnya logam X ada. Maksudnya, tindak balas penyesaran telah berlaku. Logam X adalah lebih handsome dari kuprum ataupun logam X adalah lebih elektropositif daripada kuprum. Kita tengok set 2, dia ada perubahan. Jadi, tak dapat rampas isteri dia. Jadi, maksudnya Y ini kurang handsome. Maka, Y kurang elektropositif daripada kuprum. Itu sebabnya Y tak dapat rampas isteri dia, sulfate. Sulfate masih hidup bersama dengan kuprum 2. Okay, kita tengok apa yang diperlukan. Terangkan perbezaan pemerhatian dan sun ikut urutan menaik. Okay, jadi kata kunci di sini adalah elektropositif dengan menyesarkan. Okay, dalam set 1, logam X adalah lebih elektropositif daripada kuprum. Jadi logam X boleh menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Okay, maka pepejal kuprum terhasil ataupun kamatan biru dia berkurang disebabkan oleh kepekatan ion Cu2+ berkurang. Okey, ataupun kamu boleh cakap juga logam X telah dioksidakan. Banyak jawapan kita terima. Okey, untuk set 2 tiada tindak balas, tiada perubahan. Jadi kita tulis logam Y kurang elektropositif daripada kuprum kerana logam Y tidak dapat menyelakan kuprum. 5 maka. Okey, kita susun dalam urutan. Jadi Y paling rendah sekali, lepas itu kuprum, yang paling atas adalah X. Ya, akhir sekali, ini susah sikit. Raja 10 menunjukkan susunan logam PQR dalam siri elektrokimia PQRS, susunan menaik ke elektropositifan. Okey, kemudian huraikan satu eksperimen. Okey, eksperimen dia simple je lah. Sangat simple je. Itu apa gambar yang kamu tengok tadi lah. Dia eksperimen dia macam ni saja. Seperti ni je. Tabung uji masuk larutan, masuk logam. Tengok ada tindak balas ataupun tidak. Kalau ada tindak balas, penyesaran berlaku. Kalau macam ni, kalau tiada perubahan, tindak balas tidak berlaku. Okey. So kita tengok jawapan. Okey, ini jawapan dia. Jadi kita nak guna bahan, kita nak guna logam PQRS. So logam PQRS semua digunakan kertas pasir dan semua larutan yang ada PQRS mesti digunakan. Okey, jadi kita guna nitrate Q nitrate. Kita guna nitrate kerana semua garam nitrate adalah nitrat adalah larut dalam air. Okey, radas simple je, tabung uji dan rak tabung uji. Okey, prosedur dia agak senang, pelajar boleh baca sendiri. Ingatlah mesti tulis sukat dan tuang. Prosedur mesti sukat dan tuang. Sukat dan tuang 5 cm 3 larutan PQ, P nitrat, Q nitrat, R nitrat dan S nitrat ke dalam tempat tabung uji yang secara perasingan. Okey, kemudian logam itu dibersih dengan kertas pasir, satu maka.
Okey, kemudian setiap tabung uji kita sediakan 4 jalur P kita masukkan ke dalam setiap larutan. Okey, rekod pemerhatian sama ada terdapat pengenapan logam ataupun tidak selepas 5 minit. Jangan lupa, selepas 5 minit. Okey, ulang langkah 1 dengan 4 dengan menggunakan jalur Q, R, S bagi menggantikan jalur P. Okey, bagi setiap ulangan gunakan larutan garam yang baru. Okey, lepas itu buat jadual satu markah je. So P, okey, Q, R, S. Okey, jadi P paling bawah, jadi dia langsung tak boleh menyelesaikan apa-apa, dan Q dia paling atas, jadi dia boleh menyelesaikan. Tindak balas menyelesaikan berlaku untuk semua larutan. Okey, so penerangan dia senang-senang saja. You terangkan S dulu. Logam X dapat menyelesaikan semua logam daripada larutannya kerana S, logam S adalah paling elektropositif, jadi dia letak paling atas sekali. Manakala logam R boleh menyelesaikan P dan Q sahaja kerana logam R adalah lebih elektropositif daripada P dan Q sahaja, tapi kurang elektropositif daripada S. Ini senang sajalah, kata kunci dua je, boleh menyelesaikan ataupun dan juga elektropositif. Kata kunci dua ini saja, menyelesaikan okey ataupun dan elektropositif. Dan akhir sekali Q, Q paling rendah bukan? So kita buat ayat sangat senang. Q tidak dapat menyelesaikan. So Q tidak dapat menyelesaikan logam S, R dan Q kerana P adalah paling kurang elektropositif. Dia paling rendah, paling kurang elektropositif. Kesimpulannya, ini tak ada markah tapi kita tulis jugalah. Okey, susunan menaik ke elektropositifan, dia bermula dari paling rendah P, Q, R dan S. Okey, itu sahaja. Eksperimen ini pun tak susah sangat, pernah keluar sekali dalam SPM. So, pelajar boleh cuba tulis lah. Sekurang-kurangnya kamu tulis bersihkan jalur logam dengan kertas pasir tanpa markah, atau masukkan dan tuang 5 cm3 larutan ke dalam tabung uji tanpa satu markah lagi. Okey, dan you buat ayat yang mana yang kamu senang, kamu cuba baca dan cuba faham, cuba hafal. Okey, sekian saja. Terima kasih.